Oke temennya, kita lanjut lagi buat videonya. Sekarang pakai motor, tadi jalan kaki kalau tadi ada dua video. Sekarang kita naik motor jalan menuju ke daerah Kerobokan ya. Ini pinggiran Pantai Legian. Situasi masih dalam tahap pembangunan ya teman ya. Lagi dalam perbaikan nih jalan, trotoar-trotoarnya juga. Terus pagernya juga diperbaiki. Sini kok pintunya banyak ya sini. Kok yang di sana kok sedikit ya Pantai Kutenya? Ini banyak sekali pintunya. Nih teman ya, ini candinya yang baru. Ya, kita buat dulu buat video. Nah, kita lewat pinggiran pantai aja ya hari Minggu ini. Ini masih dalam tahap renovasi semua ini sampai ke Pantai Seminyak sana. Jadi masih agak kotor, masih banyak bahan-bahan bangunan. Tapi nanti kalau udah selesai pembangunan ini udah bersih semua nanti. Ada itunya tim kebersihannya yang nyapu-nyapu di daerah sini. Nah, ini teman-teman ya. Kita lurus saja. Kalau dulu ini jalannya ditutup teman-teman ya. Eh? Dulu kan di portal. Ya, dulu ditutup. Dikasih portal dulu di sini ada besi gerbang buka tutupnya. Masih di ini gapura pantai Padma ya. Sana tadi pantai Padma. Ini pantai apa di tengah-tengah ini? Antara pantai Padma dengan pantai Legian. Pantai Double Sick. Nah ini biasanya dulu tuh di sini teman-teman ya, di depan ini buka tutupnya dulu di sini, jadi males dulu. Nah ini portalnya teman-teman ya, kalau dulu buka tutup sini, sekarang udah dibuka semua ya karena masih dalam tahap pembangunan. Kalau buka tutup nanti kan kasihan tukang proyeknya kalau bawa bahan bangunan. Ini tembus ke pantai Double Sick ya. Nanti kita juga ngelewatin pantai Seminyak. Sebenarnya enak bawa sepeda ontel sebenarnya di daerah sini. Ngontel enak, santai. Tuh dadong-dadong bulenya bawa itu ya, sepeda ontel ngontel sini. Nah, ini juga ada portal sini dulu. Tapi nggak tahu nih portalnya sampai berapa meter. Sekarang kan jalannya udah semakin luas ini. Sore teman ya, kalau sore ramai sekali di daerah sini. Kalau sore. Ini udah di daerah pantai Double Sick ya. Ini gerbang pantai Double Sick sini. Ada patung Arjuna yang cukup besar sini, shelter Arjuna namanya sini ya. Nah ini temennya udah nyampe sini temennya kita. Minggu pagi. Udah masuk di daerah pantai Seminyak teman ya, ini antara pantai Seminyak sama pantai Double Sick.
Sore sini ramai sekali. Parkirnya full sini. Udah mentok teman ya, pantai Seminyak ya, paling ujung. Udah mentok pantai Seminyak. Pada mau ke pantai semua nih. Banyak wisatawan ke pinggiran pantai, duduk-duduk santai. Coba kita ambil jalan lurus dulu ya. Kita lurus dulu, ini jalan Camplung Tanduk. Sini juga ramai, banyak tempat itu ya di sini. Diskotik di sini. Tempat hiburan malam banyak di sini. Macet teman ya, karena yang parkir kanan jalan tuh. Sampai ke itu nutupin jalur ya. Kok ngambil helm dia? Krodit temennya, karena parkirnya nggak tertata rapi, jadi nggak krodit. Ini di daerah Camplung Tanduk, di daerah Seminyak ya. Kita masuk di daerah Seminyak, Camplung Tanduk. Cukup ramai juga. Banyak wisatawan jalan-jalan di daerah sini. Malam juga ramai sini, banyak tempat hiburan malam. Ini ya, di depan ini, kiri dan kanan jalan ini banyak tempat hiburan malam di daerah sini. Nah ini, dari sini malam ramai ya, malam sini. Musiknya keras-keras lah ini. Sikbar ya. Siapa lagi ini? Maxwell ini kayak, kalau gak salah, tempat itu ya, banyak apa ya, tempat dunia malam yang banyak apa, banyak bencong, banyak itu ya, LGBT. Cukup ramai, Italian Way restoran karena jalan craft. Ngepres soalnya mobilnya parkir kanan jalan. Kita ambil kiri teman ya, kita masuk di jalan raya Seminyak.
ketahuan jalan-jalan. Sampai di Jalan Raya Seminyak. Jalan Raya Basangkase, Seminyak. Di depan kita ambil kanan.